sugar. Madu yang ada di Magelang dekat Borobudur. Nah, ini adalah dua oknum yang tangkap basah mau mengolah madu. Oh, packaging ini gini, madu ginseng. Ginseng. Wow, baiki. Ini madu ginseng ini saya mie karena ada yang minta konsumen itu, mas saya itu biasa konsumsi ginseng, mbok coba di mie. Oh, di mie gitu, di mie. Nah, di campur sama madu. Campur, madu murni sama ginseng? Iya, ini madu ginseng. Ini gulanya apa? Enggak pakai gula atau apa? Oh, tenane. Ini yang biasa nganu pak? Nyambur sama gula? Enggak. Soalnya madu ini tak salah dulu, kok dirubung semut? Ya, berarti kan madu asli pun dirubung semut lho pak. Yura. Semut sakit doyanan ya? Iya, di peternakan kita juga iya ya pak ya. Kok yang gula berarti sampe ya? Semua makanannya madu, semua semut. Oh iya, nah ini madu apa ini? Ini madu Kaliandra. Kaliandra, khasnya. Khasnya orang aman, makanan ternak, kambing ini. Bodoh, ini. Iya. Di bodoh, sini ya pak. Rambutan, kan bilang produksi rambutan kan banyak pak. Lancang? Iya, lancang. Lancang sing anu kecut ya? Kecut. Kalau mau coba ini, napa? Testernya mau coba-coba. Nanti dicoba testernya. Iya, dicoba. Duduk. Bayangkan loh, testernya aja gedenya segini. Oh, yang itu. Kita senang ini dia. Geng, tester. Iya. Nah, terus dia sampe tahu dodolan jare. Apa, Pak? Tahu dodolan promosi. Iya, Pak. Terima kasih sekali loh pak, berkati lapak Ganjar saya kok jadi terkenal pak. Nah, juaranya gimana setelah sampean mulai terkenal? Menaik lah pak. Oh, ya. Saya terima kasih pun. Alah, orang sanggur kok. Dia mau ngicipi dari madu ginseng. Sudah yang pak, kasih yang murah pak. Orang murah sih katanya. Ya. Terus nek ada orang beli dia wadah isi itu atau sudah siap semuanya? Biasanya kalau untuk packaging kayak gini saya nggak ada pak, soalnya kan kalau nggak ini kan meledak pak kalau madunya memang iya. Saya pernah saya kirim keluar luar itu biasanya udah bocor pak. Sampean ini jadi dodolan madu apa bom? Bisa meledak ya? Iya. Mergane apa? Mergane ya mungkin dari plastik ya? Kalau plastik ya? Tapi kalau botol kan nggak? Muatannya dari apa yang dalamnya itu? Kan ini ada gas, di polen, ada gasnya itu, kalau madu murni kan seperti itu pak. Oh. Jadi kalau kuat ya. Apa? Kalau jenis kalau skocol ya? Iya. Botol itu lagi kuat ya? Iya. Biasanya kan ini lebih saya ganti kayak ini mah plastik. Kalau malah plastik? Iya. Anti pecah. Hah? Anti pecah nih berdor. Test drive. Aduh lancar bismillahirrahmanirrahim. Kalau apa minum madu gelanya keringetan bu biasanya. Keringetan panas tuh soalnya. Lah kok harus keringetan sih satu minggu. Belum tahun yang masuk celana. Tawon serana. Serana. Oh serana. Tak kira tawannya melebu celana. Buat tulang bagus pak. Wow, lah pas senduma lagi tulangnya lagi perlu rehab. Itu ada baiknya dikit. Itu khas Menoreh sini pak. Khas Bukit Menoreh. Apa legine luwe? Lebih oke timbang lancang ya? Iya. 200% naiknya, bahkan sampai 300% pas waktu tayangan pertama itu. Banyak yang dibawa ke luar negara seperti Eropa buat oleh-oleh keluarga, buat rekan relasinya di sana. Sama Asia itu banyak kemarin, 2 hari yang lalu Hong Kong.